Selamat siang teman sahabat Pelik Pabian 78. Saya berada di poolnya lah ya, TAM Wisata PT Tunas Antar Nusa Muda ya, TAM Divisi Pariwisata. Di sini ada Top Royal Service Adi Putro. Bagi yang mau ngubungin untuk mau sewa bus, bisa ke nomor 0813-7167-6668 atau 669. Di sini TAM Wisata Bolang. Ini apa nih? Marawa Ribbon. Bekas X-nya Epastar ya. Dulu Epastar di sini ya. Sekarang punya TAM Kargo yang menempatin untuk busnya di sini parkir ya. Divisi Pariwisata ya. Lumayan banyak ini kursinya. Sekitar 40-an. TAM 019 warna-warni ya busnya. Laksana SR2. Ini Adi Putro. Baru 2 hari ya, ini tanggal 13. Lagi di cek oleh mekaniknya ya. Ini ada memang di Pekanbaru ya, udah banyak ini. Ini Gina. Nah, Gina lagi dibersihin warna pink. TAM 013. Ini kita lihat dulu ya. Warna hitam. Kemarin ada jetbus 5-nya. TAM 014 warna hitam, TAM 011 nah, seberang Sinergi, Sinerjaya dan Jogja dengan logo RM SR3 semua ya. Kalau untuk Sinerjaya ini ada tulisan Karos Balap ini ya, Karos Balap. Oh, ada TAM Kargo lagi ya. Itu TAM Kargo. Nah, ini kan dulu kan bekas Epastar ya. Yang ini TAM 010. Pastar ke Padang, Bukit Tinggi. Ini kayaknya. Oke, kita lihat. TAM 020. Oke. Oh. Mau liput itu tadi ada sopirnya tidur ya, nggak enak. Pintu memang terbuka. Ini sama leper yang depan, ini sama yang belakang. Kayaknya pintu yang belakang terbuka. Coba kita, kalau boleh diizinkan untuk liput dalamnya, kita liput dalamnya. Kalau pariwisata biasanya banyak kursinya. Tapi nggak tahu ya, ada yang permintaan dari konsumen minta yang sedikit. Hashtagnya oh, Karus Balap Kinantan. Ini ya, ada dikasih izin untuk liput dalamnya, biar nanti yang mau sewa bus bisa tahu ya, dalam busnya yang mau pesen-pesen
bus dari Tam. Bisa karaokean. Sit Aldila. Wih, kursinya lumayan jumbo ya. Gede ya. Wah, nih. Seperti biasa ya, kalau untuk di PC Pariwisata 48 tempat duduk. Ini udah dilengkapin selimut sama bantal. Oke, coba kita lah duduk di depan ya. TV-nya besar ya. Memang khusus untuk karaokean. Nah, dilarang untuk ngecas power bank ya. Laptop juga nggak boleh, khusus untuk cas HP aja. Ya, double glass seperti biasa terhalang dengan bandu ya. Nah, itu udah disiapin mic untuk karaokean. Ini tampak dari depan ke belakang. Untuk bagasi sudah tertutup. Ada TV 2 ya, ada lampu-lampu disco seperti biasa kalau bus pariwisata ya. Nah, ini ada tata tertib dalam bus. Mungkin yang perlu ditahuin, dilarang merokok, dilarang duduk di tangan-tangan bangku, dilarang keras mengecas power bank laptop. Itu ya. Itu juga bantal dan selimut adalah fasilitas untuk penumpang saat dalam bus, jangan dibawa pulang. Oke lah. Ini harum, bersih, wangi. Kita duduk di bangku tengah. Masih luas ya. Luas ini. Senak. Ini bangkunya juga masih bagus ini. Timba kencana. Bantalnya tebal. Oke, enak ya. Kursinya empuk, wangi, bersih. Nah, ini tuh bagasinya mantap. Tampak dari belakang ke depan seperti biasa ya, lampu-lampu disco malam hari ya, yang mau karaokean lagi dimandiin ya. Nah, di situ sebelahnya itu ada cup holder. Bangkunya sama kayaknya, banyak 48 ya, ada cup holdernya itu. Limba kencana juga. Nah, yang mau pesan-pesan bus divisi pariwisata bisa ya hubungin ke nomor telepon yang tadi ya, yang saya sebutkan pertama tadi. Untuk poolnya ada di KM 11 depan Sinar Jaya atau X-nya Epastar ya. Hino. Pokok sekian udah disiapin. Keren. Oke, kita sapa-sapa dulu ya sama bus mania. CCTV lintas Batu Sangkar. Halo, kawan satu dulu dari Pak Romo CS. TSM Tour bus. Nah, bus lagi dimandiin. Masih bagus ini mesinnya. Masih kering semua nih. Banyak ini bus-bus pariwisata di Palembang. Oke, teman-teman, sekilas info untuk bus Tam Cargo. Nah, sayang yang jet bus 5-nya nggak ada ya, mungkin lagi si solar. Kita cukupkan dulu video pada pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang telah setia mendukung channel dari Pelik Fabian 78.